Makanya dengerin dulu. Ngapain mah jika-jika nempel di tembok, terus gue jepret, tok, mati jatuh ke bawah. Bisa berapa sih? Semua. Mati semua lah. Lah kok mati semua? Ya kan, ikatnya gue jepret satu, tok, jatuh, nah, mati. Atau yang gue bilang, astagfirullahaladzim, jadi jatuh. Berhenti. Ini ada pet pagi-pagi masuk ke tempat juragan gua. Enggak tahu sih lagi ada acara. Iya, gua paham. Lu budak, kakek. Kuku kaki lu hitam banget sih, Ki. Lu prakin banget. Babi becek-becekan. Hei, juragan gua banyak omong, kagak banyak cerita. Hilang tradisi dimakan zaman, budaya asing sebangga-banggain. Nih, masuk ke tempat juragan gua, kudu sopan. Jangan rame-rame bikin ngagetin. Bang, sebelumnya ayo mohon maaf, Bang, bila kate kedatangan ayo nih, Bang, ame Bang Aib, ame orang tuanya beserta rombongan kurang enakin di hati saudara semuanya. Hah? Sebelumnya ayo ucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Abang bilang budaya asing dibangga-banggain. Dulu. Emang bener, Bang, dari dulu sampai sekarang yang namanya budaya asing selalu dibangga-banggain. Tapi giliran budaya kita sendiri kagak pernah dilestariin. Kalau sekiranya kedatangan ayah ame Bang Arif ame orang tua beserta rombongan bikin ngagetin, ayah sekeluarga, Bang, minta dimaafin. Lu mau apa? Minta dimaafin. Lu jauh-jauh datang cuma minta maaf. Maksudnya ada sesen keduanya, kebo. Nah, aja dah. Lu tuan gue. Lu pengen masuk ke dalam? Iya. Hei, kalau kata jangan gua soal maafin soal gampang. Terus jauh-jauh ke rawa buaya. Iya. Tapi jauh ke rawa kemiri. Eh, orang kampung sini kepengen tahu, kepengen tanya. Maksudnya tuh yang lu rame-rame datang kemari. Emang belum dikasih tahu? Lu mau ngapain? Berenang. Emang ada kolam renangnya? Masa bulungan? Jauh-jauh. Eh, Bang, kalau emang jauhnya rawa buaya, udah barang tentu jalannya bebatuan. Nih ayah datang ame Bang Aib ame orang tuanya, udah barang tentu ada maksud dan tujuan. Waduh, jadi Bang Aib ame orang tuanya ada tujuan? Iya. Tujuan apa yang pengen tahu? Kalau bukan lantaran si bidadari, kakek bakal nantinya nih Bang Aib berlari-lari. Iya. Kalau bukan lantaran empo sampai lupa, Bang. Tuh kan? Makan apalin kalau ngomong. Kalau bukan lantaran Pak Eka, kakek bakal nantinya Bang Aib datang kemari. Lantaran siapa? Po Eka. Lu Po Eka yang mana? Maksudnya? Eh, di sini perempuan yang ada Po Eka banyak. Tukang masak Po Eka. Lu siapa? Bang, nama asli. Nah, yang benar. Oh, Eka Sinta. Kalau main dia Eka Sinting, Bang. Lu lagi nanya-nanya mu. Nanya siapa lagi lu mau tanya? Hah? Babanya? Ah, iya. Nama babanya, Bang? Oh. Abang ngomongnya lembut banget. Juragan lu bawa handphone? Enggak, itu gemeteran. Lagi ngapain nih Jack Popul? Gimana sih? Saya ngantongin handphone. Kakak. Lantaran sama juragan gue? Iya. Eh, lu bilangin siapa lagi sama juragan lu? Kenapa? Kakak salah dia bilang mari, tapi rusak don kuncinya. Eh, kakak salah juragan lu jauh-jauh tangan mari, tapi saya anak juragan gue yang punya. Siapa? Gue, lu mau apa? Pomponya buang ludah lu, cuy. Lagi lu ke PT-an udah gendut, bau lagi. Gue gak sadar. Eh, kalau tuh lemari kagak ada kuncinya, buru-buru, Bang, ini siang Abang gantiin. Kalau bicaranya Po Eka udah ada yang punya. Nih, kalau juragan gue demen, siapa mau ngalangin? Lu kok ngotot, kan? Eh, cintanya mentok di Bangka. Kita ampuni kada perawan. Eh, cabe-cabean banyak. Sebutin dah. Sebutin apa? Syarat-syarat ya biar bisa duduk di pelaminan. Pengen masuk di pelaminan? Iya. Eh, kata orang Betawi, udang duduk tetangga musiman. Biasa datang pada bulan Asyura. Eh, kalau main juragan perlu pelaminan. Lu kudu beli kampung sini Bu Jawara. Ngomongin aja. Kepuang sepolsok. Eh, kalau lu mau tahu dalamnya rawa, lu perlu tahu yang namanya Kali Semanan. Kalau lu mau tahu yang nama Jawara ini, gua sedikit gua buka permainan. Sengaja lebih sulit. Lagi bego, bukan sakit tuh ada step. Dengan. Eh, Ji, maju, Ji. Langsung, Ji. Baik. Ji, keluarin silet. Yo, gak bener bayaran gedean lu. Gue cuman. Gue cuman sana. Bayaran gedean nih, gue yang cuman maju. Dia cepet, gue 25 aku bikin malu. Eh, Bang, punya tanem, Bang, tanaman sawi, badan berasa habis main cangkul. Belum sempurna ngaku anak Betawi kalau kagak bisa main kukul. Cukup. Lu maju lu. Ya tenang, urusan gini biar gue yang turun tangan. Mana jago-jagoannya? Gue.
Koki. Oh, pakai juragan tukang nasi goreng. Salah ngucap, be. Nanti dia kan mau duduk di bangku pesalinan. Aminan. Bener lu, Ji. Mau, gak lagi mata lu gue colok, lu beneran dah. Ya, gue sih buta gak apa-apa, I. Cukro buta laku. Cukro! Modal pungut. Eh,
bangke paus. Maju lu sini. Bangke paus. Lu ngata-ngatain lu ya. Jangan pakai lame-lame ini hari. Yo, pegangan. Pegangin. Panas lu kata orang. Pegang aja. Terus bagaimana ini hari? Terserah lu. Oh, lu pengen nantangin jagoan gua punya jaware. Lu mau apa sih, gak jelas. Gua aja bingung sama mulut gue. Lu pengen masuk dalam? Iya. Gua bilangin sama lu. Kenapa? Andai katanya putu bandara, siapa putung yo? Tenang, bapak gua dokter. Lu sakit gua ngobatin ntar. Dokter gigi. Kebacik dokter gigi. Biarin. Tetap lu ngotot. Iya. Hei. Kenapa? Sebelum datang. Nih, lu kenalin nama gua Rojali. Terus? Kulit hitam, mata hijau. Iya. Yeah. Hei, musuh gak pernah gua cari. Tapi gua gak berantem. Nih, gua duluan yang lari. Orang sekampung. Kalau begitu jangan pakai lame-lame bang. Silaturahmi bukan hanya lebaran. Kalau perlu setiap hari dengan kesadaran. Menang kalah kakek jadi ukuran. Yang penting kita jalin tali persaudaraan. Lu buru-buru banget ya? Iya. Untung-untung ada penghulu. Lu ngajak pean? Iya. Pas! Lu bohongin lu aja. Sini. Gua tahu lu jatuh. Kenapa sih? Ya kan dibayar pego lu. Jijir banget tuh ini. Mau pake gambar. Ayo diam dulu. Pake monyet. Kalah amat. Pake monyet. Pake monyet. Pake monyet. Pake gak segampang terhadap anak perawan di kampung sini. Sekiranya dapat tahu yang namanya orang mati, lu kudu salatin. Jangan lupa lu kirimin doa. Tadi berantem syarat pertama lu punin, tapi masih ada lagi syarat yang kedua. Butin bang, syarat keduanya bang. Lu pengen tahu pasal keduanya? Bang, nih kalau kata juragan gua ngelawat pakai baju hitam, lu pergi jauh ke pasar Keranji. Nih, juragan gua gak pengen punya menantu cuma jago berantem, tapi dia kudu bisa mengaji. Assalamualaikum ya abil kiram, jinna jami'an li hurmati haza fil majlisi angkadatu nikah fam tabanu فَقَبْلُ بِالتَّرْعِيمِ وَالسُّرُورِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Bagaimana bang soal silat udah tunjukin, soal ngaji sekiranya juga udah abang dengar, apa sekiranya tuan muda udah bisa duduk di pelaminan? Bang cukup. Nih, kalau kata juragan gue soal silat lu paling jago, soal ngaji lu bisa luar biasa. Nih, juragan gue cuma pesan, mangga buka sembarang mangga, buahku ini dalam palapin.
Bangga bukan teramat bangga. Nih, calon menantu Bang Arif yang juragan gua harap-harapin. Alhamdulillah, buat apa sih turun omongan? Assalamualaikum.